Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membuat kicingan Aca Endang Astuti binti Ki Agus Umar. Jadi sebelum dibuat kicingan tuh guys, bawahnya kita kasih besi seperti ini guys. Jadi situ 3 batang, situ 3 batang, disesuaikan dengan keadaan tempat. Tempatnya sempit, kalau ukuran normalnya 860, panjang ke situ ke sininya 60 cm, yang sini ke sana 1,60 m. Keramiknya hitam bintik-bintik. Keramiknya. Halo guys, jumpa lagi kita. Jenis pendapurannya seperti ini guys, modelnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini, contoh barang. Namanya ukuran 20x30, tapi hari ini kita gunain nama hitam guys. Aduh, ukurannya besar, 20x30. Kesulitan kita nih guys ya, kalau membuat pemakaman ini jalannya guys, jalan masukin bahannya saro alias susah, jalannya susah masukin barang-barang. Kalau keramik dibutuhkan 2 kotak guys, kalau seperti tadi guys, modelnya 2 kotak. Ini untuk alat pemotong keramiknya. Oke, kita potong dulu guys, nanti pertengahan kita video ke lagi sampai akhir finishing. Oke. Halo guys, jumpa lagi kita. Seperti ya kemarin ya, sekarang kita bikin pedapur lagi guys. Dadah. Ini musik gak pernah tinggal guys ya, jadi sambil kerja sambil main musik. Nah, kira-kira seperti ini guys besinya. Alhamdulillah cuaca tidak perlu panas, jadi kita tidak pakai terpal. Masih di lokasi yang sama, Puncak Sekuning Palembang. Oke, kita lanjut video yang selanjutnya nanti. Jangan lupa tonton ya guys.